Nah, Oracle itu jaringannya namanya listener. Listener itu di services tadi. Services. Nah, ini ada Oracle listener. Jadi kalau listenernya mati, berarti dia nggak bisa diakses via remote, bukan dialog. Dialog kan tetap bisa. Kalau lewat komen, pakai LSNR, LSNR, CTL. Status listener. Nah, statusnya harus oke. Coba dicas dulu ya. Terus ping, terus TMS ping, terus LSNR, CTL, status listener. Nah, statusnya harus oke semua. Jadi ping itu harus. Terus DNS ping, ini punya nyawa apa? Terus LSNR, JTL, status listener. Kalau LSNR, JTL saja, nah di sini masuk wrong. Status. Listener dibutuhkan saat orang login. Setelah login terbentuk, listener itu nggak akan dipakai. Jadi ada klien login, lalu listener yang mendengarkan. Setelah koneksi terjadi, listener sudah tidak digunakan. Apakah bisa diblokir pakai firewall? Ya bisa saja. Jadi kalau nggak bisa ya lihat aja firewallnya dihidupkan atau diblokir dia. Port berapa yang dipakai? Nah di sini waktu di status dilihat di sini port 1521. Kalau port 1521 diblokir, ya rekalnya nggak bisa diakses. Bisa diganti, bisa. Kita ganti aja ini, port 1521 ini. Dicek dulu. Nanti kita pelajari cara gantinya gimana. Cara gantinya, cari file namanya listener.orang. File listener.ora itu di app produk 11 di home network admin. Network admin. Nah ini nama filenya listener.ora.
Thank dia Pak ya. Ya enggak Pak. Punya saya hostnya itu terset otomatis IP. Iya, IP address. Kalau Windows harusnya nama. Oh. Itu Windows. Iya. Saya otomatis langsung dari kemarin enggak pernah dipakai. Nama bis. Kalau Windows biasanya nama bis. Oh. Coba yang lain, yang Windows Windows. Tanya lah Windows sih. Nama bis. Nah, biasanya bis. Ini masalah kebiasaannya. Di sisi server ya, jadi listener.ora itu wajib ada di sisi server Oracle. Di sisi client namanya TNS names, jadi TNS names.ora ya, karena kita ini ya jadi client jadi server ya, jadi ada dua. Nah edit TNS name bisa dari sini komen atau dari sini juga boleh. Jadi misalnya begini, saya ingin konek ke kantin supaya orang-orang terkelabui, namanya bukan kantin tapi bakso. Nah, itu saya bikin aja service name di sini, di add namanya bakso. Nah ini, next TCP IP konek ke server, server Oracle saya boleh IP boleh nama ya, 7PC, portnya 1521, next. Service name, kantin. Nah, misalnya begitu. Connection-nya, share dari gated. Kalau default, defaultnya ikut di server. Oke, okay. Finish. Lalu file save. Save network configuration. Nah, tinggal saya tes sekarang. TNS ping, bakso. Loh, oke. Okay. Jadi kalau saya mau connect ke kantin, cukup SQL plus system passwordnya Oracle, Akeong, Bakso. Tadi ada system Oracle, Akeong, Bakso. Nah ini. Tadi ada titik komanya, dikira Bakso titik koma. Saya create user, misalnya Faisal identified by Faisal 2013. Brand, connect, resource to Faisal. Udah, saya tinggal connect Faisal, Faisal 2012, Akeong, Bakso. Selesai. Begitu kalau saya ingin connect ke kantin yang di sini, kantin yang di sana, ya pakai ini metode ini, TNS Names ini. Kalau mau diedit manual, boleh aja TNS Names ini tinggal diedit. Nah, di sini Bakso, sudah ada Bakso. Tinggal copy aja, tinggal diedit. Saya sih biasanya pakai yang justru ngedit-ngedit gini daripada GUI. Kalau GUI, tadi pakai yang ini, Net Manager bagian service name. Tapi jangan lupa, file, save ya. Jangan lupa. Atau kalau mau pakai wizard TNS names, pakai yang ini. Setelah configuration, ini ada namanya Net Configuration Assistant. Ini khusus membuat TNS name. Pakai wizard. Sama aja dengan tadi sebetulnya. Listener and oh ini membuat listener ya. Membuat oh ini TNS name. Nah, tapi saya senangnya pakai Net Manager. Karena ya tinggal dibuka terus kelihatan di sini kan. Nah, ini. Nah, itu sama aja. Jadi kalau yang tadi langsung muncul wizard di configuration yang bawah ya. Yang ini atas net configuration assistant. Ini langsung go wizard. Tinggal milih. Ini ya. Local net, net
SIM-nya bakso, misalnya bayar tahu, PCB, PC-nya kemana? Nah, saya ke dirinya sendiri aja, saya pun PC. Jadi kalau pemrograman tidak mensupport kayak SQL developer tadi, ada IP, ada port, ada SID, maka harus pakai ini metodenya. Setahu saya Visual Basic nggak support metode kayak Java tadi. Jadi Visual Basic itu loginnya cuma 3, user, password, server. Yeah. Nah server itu bakso ini maksudnya. Jadi username Faisal, password password 2013, server bakso, nah, gitu nulisnya. Kalau di Java lebih enak. Tadi kalau PHP sama dengan Java lebih enak lagi. Nah kalau VB metodenya kayak SQL plus ini. Ini username, ini password, ini server. Atau ada yang nyebut host string. Atau ada yang nyebut ada banyak. Pokoknya kalau cuma 3 buah itu yang terakhir itu password. Jadi kalau di VB itu user, password, server. Kalau di SQL plus V itu user, password, host string. Itu password isinya. Kalau di Oracle form itu user password apa gitu, itu isinya bakso juga. Pak ini kalau username-nya masih diminta lagi berarti ya usernya nggak ada. Tersebut tidak ada di instans tersebut. Nah, jadi kan instans apa yang dituju? Instansnya sama, sama ini. Oh, itu belum bisa gitu. Sudah bisa belum? File save dan configuration dulu katanya. Ini. Ya menu file, save. Oh. Nah, gitu baru kerja. Kalau service name ini seperti consent string gitu Pak ya? Ya. Oh, pokoknya kalau ada 3, yang ketiga itu bakso itu. Namanya model-model, ada yang nyebut server, ada yang nyebut service name, ada yang nyebut host string, ada yang nyebut, wah oh, namanya, pokoknya cuma 3 berarti bakso. Setiap pemrograman namanya sendiri-sendiri soalnya. Thank you.